Assalamualaikum dan bertemu lagi anda bersama saya Effie Sahrudin di dalam segmen ulasan bersama Mang Zomai. Hari ini kita ada peranti gergasi Xiaomi Mi Max. Jadi sesuai dengan nama Max iaitu Maximum, ini adalah peranti dengan mungkin skrin terbesar yang ada di pasaran sekarang dengan saiz skrin 6.44 inci. Max ini hanya tertakluk pada skrin sahaja kerana dari segi spesifikasi ianya masih lagi sebuah peranti pertengahan dan hanyalah sebuah Redmi Note 3 dengan skrin yang dibesarkan. Skrin yang tidak pasti dengan Redmi Note 3, saya akan cakap tentang spesifikasi. Seperti saya katakan tadi, skrin 6.44 inci dengan resolusi HD penuh, IPS LCD, pemproses Snapdragon 650, RAM sebesar 3GB dan storan 32GB. Terdapat model yang lebih besar dijual di China, tapi di Malaysia nampaknya pihak Xiaomi tidak menjual model yang lebih besar ini. Tapi anda tidak perlu risau kerana peranti ini menyokong penambahan memori dalaman sehingga 256GB menggunakan kad microSD. Terdapat sokongan untuk dua SIM dengan satu talam SIM bersaiz nano dan satu lagi talam bersaiz micro. Jika anda ingin menggunakan kad microSD, slot untuk meletakkan kad micro SIM tadi terpaksa diambil alih oleh tempat kad microSD. Seterusnya, ianya dilengkapi kamera utama sebesar 16MP pada bahagian belakang f2.0. Bahagian hadapan kamera 5MP juga lensa f2.0. Bateri pula adalah 4850mAh. Jadi ini adalah sebuah peranti dengan kapasiti bateri yang amat besar. Anda lihat pada bahagian belakang, diperubah pada logam sepenuhnya dengan bahagian sisi yang agak berkotak, tidak seperti yang kita lihat pada Redmi Note 3 sebelum ini. Pada bahagian kanan terdapat butang kuasa dan juga butang suara diperubah pada logam. Bahagian kiri terdapat slot untuk meletakkan SIM. Bahagian atas terdapat satu bicu audio 3.5mm dan juga pemancar inframerah. Antara peranti yang terhad di pasaran masih mempunyai sokongan pemancar inframerah. Bahagian bawah terdapat slot pengecasan micro USB dan satu pembesar suara mono. Anda mungkin lihat seperti ada dua lohong udara, tapi hanya salah satu daripadanya mempunyai pembesar suara. Seperti kebanyakan peranti Xiaomi, ia masih lagi mengekalkan sistem navigasi butang kapasitif di mana terdapat 1, 2, 3 butang di sini dan ketiga-tiganya mempunyai sokongan lampu. Dengan MIUI 8, anda sebenarnya boleh mengubah bagaimanakah butang ini berfungsi. Sebagai contoh, anda tidak lagi terhad untuk bahagian kanan untuk back, anda boleh mengubahnya untuk bahagian kanan multitasking dan bahagian kiri back atau sebaliknya. Jadi, sekurang-kurangnya sekarang pihak Xiaomi telah memberikan anda sedikit ruang untuk melakukan customasi bagaimana peranti ini akan digunakan. Dengan saiz skrin 6.44 inci, ini adalah sebuah peranti yang amat sukar untuk digunakan dengan sebelah tangan. Saya amat banyak masalah sepanjang menggunakan peranti ini kerana saiz fizikal skrin yang besar, tetapi ada beberapa accessibility yang disertakan oleh pihak Xiaomi untuk mempermudahkan penggunaannya. Dua yang disertakan ialah, satu ialah Quick Ball. Dengan Quick Ball, anda boleh melakukan tekanan butang untuk multitasking, untuk home dan juga back dengan hanya meletakkan jari pada butang Quick Ball ini. Anda boleh meletakkan di mana saja mengikut keperluan anda. Seterusnya, terdapat juga sokongan untuk menggunakan sebelah tangan. Dengan melakukan tatalan seperti ini, anda boleh mengecilkan saiz skrin seperti anda lihat sekarang, dan anda boleh memilih untuk menukar saiz skrin kepada 3.5, tak silap saya. Sorry, 4.5, 4 ataupun 3.5 inci. Jadi sekurang-kurangnya terdapat pilihan untuk mengecilkan termuka bagi mempermudahkan sistem sebelah tangan. Jadi, bagaimana dengan kamera? Kamera saya rasakan seperti yang kita lihat dari Redmi Note 3 sebelum ini ialah antara kelemahan paling ketara peranti tersebut. Lensa f2.0 ini sekarang boleh dianggap tidak lagi adequate, tidak lagi cukup mampu untuk mengambil gambar yang cantik. Gambar masih lagi sedikit gelap pada keadaan mana pencahayaan kurang baik, dan apabila berlaku kita bergerak kepada kawasan di mana terdapat pencahayaan yang terang, terdapat overexposure. Jadi dari segi perisian, pihak Xiaomi masih lagi perlu melakukan keperincian, melakukan banyak penambahbaikan kepada perisian kamera mereka. Tetapi apabila saya lihat daripada gambar yang saya ambil pada kedua-dua peranti, ada sedikit perubahan dilakukan dan boleh dikatakan gambar yang diambil oleh Mi Max sedikit lebih baik, walaupun masih lagi belum setanding dengan kita lihat pada peranti-peranti utama. Seperkara lagi yang saya sukakan tentang peranti ini ialah seperti kata tadi, bateri 4850mAh. Dan dalam penggunaan paling berat, saya mampu menggunakannya sehingga 15 jam dengan skrin terpasang melangkaui 10 jam. Jadi ini adalah jangka hayat yang amat baik untuk sebuah peranti
dengan skrin yang sebesar ini. Dan sebenarnya masih lagi sedikit di bawah jika dibandingkan Redmi Note 3 yang saya rasakan sekarang adalah pemegang rekod sebagai peranti dengan ketahanan bateri yang paling baik. Dengan harga jualan RM999, ini adalah sebuah peranti yang rasakan amat berbaloi. Dengan wang yang anda belanjakan, anda mendapat sebuah peranti yang berfungsi dengan lancar, dengan saiz skrin yang besar dan saya rasa paling penting sekali mempunyai hayat bateri yang amat maksimum sesuai dengan namanya, Xiaomi Max. Kekurangan yang sedia ada seperti yang saya pernah cakapkan tentang peranti-peranti Xiaomi sebelum ini ialah dari segi kamera yang masih lagi hanya sederhana dan mungkin hanya sesuai untuk perkongsian di media sosial. Jika anda ingin mencuci gambar tersebut, anda mula melihat masalah seperti berlakunya noise dan mungkin penghasilan warna yang kurang tepat. Dan sekali lagi, saya tak tahu kenapa pihak Xiaomi masih belum melakukan sebalang customasi dari segi penggunaan peranti dengan saiz skrin besar. Masih lagi tak ada mati window, masih lagi tiada fungsi spesifik untuk sebuah tablet. Ini telah saya komen sejak Redmi Note pertama lagi. Jadi saya harap dengan pengenalan Mi Note 2 yang memasuki pasaran baru-baru ini, mereka sepatutnya lebih serius dalam menghasilkan peranti dengan perisian yang spesifik dengan skrin besar seperti ini supaya kita boleh memaksimumkan penggunaan skrin sesuai dengan pengguna yang mungkin mahu menggunakan 2 atau 3 aplikasi secara serentak. Baiklah, dengan mudah saya boleh sarankan peranti ini kepada anda. Pasal harganya RM999, saiz skrin yang besar hanya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan Redmi Note 3. Dan jika anda mahukan peranti dengan ketahanan bateri yang antara terpanjang di pasaran, inilah peranti untuk anda. Jadi, sekian saja untuk hari ini. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.